Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Asadullah. Mungkin teman-teman pernah mengalami yang saya alami ini. Ketika kita mau mencari sebuah file dan file itu perlu segera kita temukan. Sedangkan kita cari dan lama sekali temunya. Misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Kita cari seperti ini. Dan ini lama sekali, teman-teman. Sampai ketemunya pun sangat lama sekali. Ini sudah berapa detik ini? Jadi untuk mencari satu file saja lama sekali, teman-teman. Kadang-kadang ini masih belum dapat, padahal filenya ada. Seperti itu. Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Yuk kita ikuti tutorial berikut ini. Kita tutup aja ini teman-temannya. Dust ini. Untuk mengatasinya silakan teman-teman download aplikasi ini teman-teman. Namanya Everything teman-teman. Silakan teman-teman masuk ke Chrome, kemudian teman-teman cari aja Everything gitu teman-teman. Nah, seperti ini teman-temannya. Ini teman-teman silakan cari ini teman-temannya. Ini teman-temannya. Everything ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari di sini atau boleh teman-teman cari di ini juga boleh teman-teman ya. Hippo ini. Ini seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman ya. Jadikan cabang besar seperti ini set teman-teman ya. Kemudian silahkan teman-teman download saja teman-teman. Setelah download silahkan teman-teman langsung install teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman, silahkan teman-teman klik. Kemudian silahkan teman-teman install saja teman-teman. Seperti biasa teman-teman. Ini. Seperti ini. Lanjutkan hingga selesai teman-teman. Karena punya saya sudah terinstall. Seperti ini. Jadi tinggal menggunakan saja teman-teman. Jadi silahkan teman-teman dibuka ininya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau di sini belum muncul, teman-teman jangan cari dulu ya. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, bebas apa saja pokoknya muncul, baru teman-teman cari. Misalnya tadi foto api. Ini teman-teman. Sudah muncul ya. Padahal tadinya lama sekali kalau pakai Windows Explorer. Jadi sangat berguna sekali bagi teman-teman yang kurang apa namanya yang filenya kurang teratur gitu teman-teman. Seperti saya ini biasanya langsung simpan-simpan aja di mana saja. Ya. Tanpa masukkan folder-folder yang seharusnya. Jadi kalau mencarinya agak lama. Ya. Jadi kalau teman-teman yang mirip-mirip saya begitu, silahkan teman-teman pakai software ini teman-teman. Ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini, Everything ini teman-teman, untuk mencari sesuatu teman-teman. Ya. Nah, misalnya, ini, latihan misalnya teman-teman. Muncul teman-teman cepat ya, ketimbang kita mencarinya pakai Windows Explorer. Demikian teman-teman, informasi singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.